orang tulisan tak gila dalam live tu. Oh, saya gelap sikit. Kenapa? Sebab background sikit ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk kita duduk bersama-sama dalam satu majlis ilmu. Setelah kita bersama-sama menunaikan solat berjemaah sebentar tadi, ya. Kita akan meneruskan kuliah kita pada malam ni mengenai fiqh al-mawaris atau apa yang dipanggil ilmu pewarisan atau apa yang dipanggil ilmu fara'id. Kita meneruskan tajuk wasiat, iaitu wasiat apa yang tersurat dan tersirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah membicarakan soal wasiat ni. Wasiat ni ada satu kaedah yang dipanggil kaedah ikhtiariah, ikhtiar kita semasa hidup. Seperti yang kita telah bincang sebelum ni, bila kita buat wasiat, tuan-tuan, biasanya dalam wasiat yang kita buat tu dia ada tiga perkara yang dibuat dalam wasiat tersebut. Yang pertama yang dipanggil wisayah. Wisayah ni maknanya kita melantik pentadbir, melantik wasi, melantik pemegang amanah. Ini nanti kita bincang kemudian lah. Yang kita nak bincang pada yang sebelum ni, kita bincang iaitu mengenai wasiah. Itu kedua wasiah. Wasiah ni maknanya kita nak bahagi harta. Kalau tadi wisayah tu dari segi pentadbiran, tuan-tuan, dari segi undang-undangnya, kita ada dipanggil Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Manakala wasiah ini kita ada enactment. Enactment wasiat orang Islam Selangor 1999, pindaan 2016. Jadi yang kita bincang ni memang ada dalam telah dikanunkan, wasiat ni telah pun dikanunkan di Selangor ni, ada 6 negeri yang kita telah saya bagi tahu tuan-tuan sebelum ni: Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah, Kelantan dan Pahang telah pun ada enactment wasiat negeri masing-masing. Namun begitu ada sedikit perbezaan lah, ada sedikit perbezaan. Jadi saya nak meneruskan perbincangan kita dalam yang dipanggil wasiah ni, iaitu apa yang dipanggil jenis-jenis wasiat dan juga apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan wasiat yang kita buat tersebut. Seperti yang saya telah beritahu tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Amru bin Kharijah radhiyallahu anhu dan Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Inna Allah a'taliku li zihaqin haqqahu. Sesungguhnya Allah SWT telah pun memberikan setiap orang yang berhak itu akan haknya. Mana setiap kita ni berlaku saja kematian, sama ada kita mewarisi hak orang lain ataupun orang lain bakal mewarisi harta kita. Dua, tuan-tuan, kita bakal mewarisi hak orang lain daripada harta orang lain ataupun orang lain bakal mewarisi harta kita.
Tuan-tuan kena faham ya. Itu kita dah bincang dah. Maknanya Rasulullah kata apa? Setiap orang ni telah pun diberi hak masing-masing. Melalui apa tuan-tuan? Melalui surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Ya? Setiap pada kita ni telah pun ditentukan bahagian masing-masing. Sebaik saja berlaku kematian. Apa kata Rasulullah lagi? Fala wasiatani waris. Tidak harus lagi berwasiat kepada waris. Ya? Ini saya nak ulang banyak-banyak kali ni. Ya? Jumhur ulama mengatakan waris-waris tidak berhak lagi menerima wasiat. Sebab waris-waris sudah ada hak melalui waraid. Itu sebabnya alternatif lain yang kita bincang sebelum ni. Semasa hidup ni, kita boleh buat contohnya hibah, amanah, dan lain-lain instrumen lah, termasuklah wakaf ataupun setengah orang dia nak pindah milik, pindah milik kepada waris-waris ataupun kepada anak-anak terus masa hidup. Jadi apa yang dikatakan jenis-jenis wasiat tu, yang pertamanya dipanggil wasiat secara mutlak. Wasiat secara mutlak ni ialah wasiat yang diberikan tanpa dikaitkan dengan sesuatu dan syarat-syarat tertentu. Dia tak ada syarat lah. Maknanya kalau kita berwasiat ni dia tak ada syarat. Maknanya wasiat ini adalah sah menurut jumhur berkahak dan kuat kuasa selepas kematian pewasiat. Maknanya penerimaan dan penerimaan wasiat oleh pewasiat. Contoh lafaz ijab wasiat. Dia wasiat ni tuan-tuan, dia tak perlu kabul. Kalau kata bincang sebelum ni, ibah dia perlu ijab dan kabul. Wasiat ni hanya orang yang buat wasiat saja. Dia ada sebut ataupun secara perbuatan ataupun ada penulisan wasiat. Mesti ada. Maknanya contoh lafaz ijab wasiat secara mutlak seperti rumah ini saya wasiatkan kepada kamu. Kalau disebutlah saya berikan tanah ini kepada kamu selepas kematian saya. Maknanya wasiat ni selepas mati. Contohnya saya nak beri rumah ni kepada kamu. Contoh itu lepas matilah maknanya. Kalau kata beri, itu hibah lah. Saya beri rumah ni kepada kamu kan. Itu hibah atau pemberian masa hidup. Kalau saya kata nak beri selepas kematian, maknanya wasiat tu pelaksanaan dia selepas mati. Itu kita dah bincang tak. Maknanya kalau kita nak buat wasiat ni, pertamanya dia panggil wasiat secara mutlak, tanpa meletakkan apa-apa syarat dalam wasiat dia. Maknanya kalau dia bagi tu, bagilah tanpa apa syarat. Maknanya dia wasiatkan rumah contohnya selepas kematian dia. Ada juga wasiat yang dikaitkan dengan syarat yang akan berlaku. Ijab wasiat yang boleh dikaitkan dengan sesuatu akan berlaku di masa hadapan. Sebagai contoh, saya wasiatkan rumah ini kepada fakir miskin sekiranya saya pulang ke tanah air dengan selamat. Ini antaranya lah. Dan ada juga di sini disebut, rumah ini akan menjadi milik kamu selepas kematian saya sekiranya saya berjaya menjadi menteri. Maknanya syarat lah. Dia letak syarat. Kalau syarat tu dia tak penuhi, maknanya wasiat tersebut tak jadilah. Tak jadi wasiat. Contohnya dia berada di luar negeri tak. Maknanya dia, kalau dia balik besok, maknanya sempat balik, maknanya wasiat tu berlaku lah. Tapi kalau dia mati luar negeri tak sempat balik, wasiat tu tak sah. Dia tak syarat. Begitu juga syarat sah syarat yang dikaitkan dengan wasiat yang berlaku selepas kematian. Seperti pewasiat berkata, saya wasiatkan rumah ini kepada kamu sekiranya kamu jaga anak-anak saya selepas saya mati nanti. Ada syarat lain pula. Dengan syarat mesti jaga anak-anak dia contohlah. Oleh itu para fuqaha sepakat bahawa sah wasiat yang dikaitkan dengan sesuatu dengan syarat perkara yang dikaitkan itu tidak berlaku ketika wasiat dibuat, dan perkara yang dikaitkan tidak mustahil boleh berlaku pada masa akan datang. Sekiranya syarat yang dikaitkan tersebut mustahil berlaku, maka wasiat dikira batal. Mana kalau ada syarat-syarat yang mustahil tak bolehlah tuan-tuan ya. Tak boleh. Okay, ada juga syarat-syarat yang sertakan dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya, contoh lain ya. Para fuqaha berselisih pendapat tentang syarat yang dibolehkan untuk disyariatkan dalam disyaratkan dalam wasiat. Mazhab Al-Zahiri berpendapat bahawa semua syarat yang tidak disyariatkan Al-Quran atau Sunnah dikira syarat yang tidak sah. Mana kalau bertentangan dengan syariat, mana tidak sah lah. Fuqaha mazhab Hambali dan Imamiyah pula mengharuskan semua syarat yang tiada larangan syarak. Selagi tiada larangan, maknanya boleh. Maknanya dimasukkan.
Manakala jumhur fuqaha daripada mazhab Hanafi, Maliki dan setengah fuqaha Hambali pendapat bahawa syarat wasiat dengan tujuan dan matlamat akad wasiat adalah sah seperti pewasiat dalam ijab wasiatnya mensyaratkan cara bagaimana manfaat harta diwasiatkan. Sebagai contoh, pewasiat mensyaratkan agar rumah diwasiat hanya boleh didiami oleh penerima sahaja. Ada syarat-syarat tertentu, ya. Mana bolehlah ada letak syarat, ya. Maknanya selagi ianya tidak bertentangan dengan syariat, tidak tiada masalah, ya. Ada juga yang mewasiatkan bergantung kepada masa atau waktu tertentu. Wasiat juga ada sah menurut jumlah fuqaha sekiranya lafaz ijab la sandarkan kepada tahun tertentu atau waktu tertentu atau tempoh tertentu dah. Contohnya, saya wasiatkan rumah kepada orang tertentu untuk dia duduk pada masa-masa tertentu sahaja. Lepas tu maknanya rumah tu pulang balik kepada waris lah kalau berlaku habis tarikh tu, ya. Maknanya dibuat syarat-syarat dengan sama ada, ya, syarat-syarat tertentu ataupun bergantung kepada jangka masa tertentu, boleh, ya, berwasiat sedemikian, ya. Seterusnya, ada wasiat ke atas manfaat. Dia berwasiat ni tuan bukan saja kepada ain harta, ya. Contohnya kita wasiatkan rumah. Saya wasiatkan rumah kepada anak yatim contohnya tak? Ataupun anak angkat saya. Maknanya wasiat rumah itu rumah. Saya juga boleh wasiat rumah itu untuk diduduki oleh orang lain. Saya wasiat ke rumah orang lain, kepada orang lain. Rumah tu, ain rumah tu kepada orang lain. Wasiat untuk duduk rumah tu pula orang lain. Tuan punyanya lain, orang duduk je lain, boleh, eh? Mana dua benda dia, rumah tu sama ada kita duduk ataupun tuan punya, tuan punyanya lain, apa ni, orang yang duduknya lain, sama ada kita nak tetapkan masa atau tak tetapkan masa, boleh, eh? Tapi punyaan tu dia tak boleh lah tuan-tuan, bila dah bagi dia maknanya dia selama-lamanya lah sampai dia matilah tuan-tuan, ya? Tapi syarat pendudukan tu ada syarat, boleh kita letak. Maknanya manfaat tu boleh di apa ni dinikmati oleh apa orang lain dan apa ni pemilikan boleh orang lain, ya. Jenis-jenis wasiat ke atas manfaat apa dia tentang wasiat ke atas manfaat yang terikat dengan tempoh waktu. Tadi saya kata tadi, ya. Wasiat ke atas manfaat terikat dengan tempoh waktu tertentu adalah wasifat sementara bergantung kepada tempoh yang telah ditetapkan. Buat sementara waktulah, ya. Maknanya kalau ada tempoh tertentu, sampai tempoh tu sajalah, wasiat tu boleh dilaksanakan, ya. Maknanya selepas kematiannya, contoh dia kata si Polan bin Polan ni boleh menduduki rumah saya selepas kematian, setahun selepas ataupun dua tahun selepas kematian. Maknanya selepas kematian dia pula boleh juga. Maknanya daripada tarikh kematian tu, contohnya hari dia meninggal, ya, dia boleh duduk setahun contoh. Ataupun ada orang kata selepas setahun dia meninggal, lepas tu baru duduk, jangan masa setahun pula daripada tarikh tu, boleh, ya. Maknanya ada jangka masa tertentu yang boleh kita wasiatkan, ya. Boleh begitu, ya. Terdapat dua pendapat fuqaha yang dalam penyelesaian masalah tersebut. Hak bermanfaat harta yang diwasiatkan oleh pewasiat berpindah milik kepada waris-waris penerima. Maknanya hak, mana hak harta tersebut boleh kepada waris-waris lah. Maknanya kalau dia tak sebut, contohnya dia sebut wasiat untuk duduk sahaja, ya. Maknanya hak itu jatuh kepada waris-waris, tapi pendudukan itu boleh kepada orang yang diwasiatkan, ya. Jadi selepas berlaku kematian pula, katakan berlaku saja kematian orang menerima wasiat itu, maknanya berpindahlah kepada waris-waris kesemuanya, ya. Contohnya dia kata orang ni boleh duduk setahun, tiba-tiba 6 bulan meninggal tak, kembalilah bahagian tersebut kepada waris-waris dia ataupun pemilik harta tersebut, ya. Wasiat ke atas manfaat yang tidak terikat dengan tempoh masa. Macam mana pula? Kalau katakan orang ni wasiat, kata kamu duduklah selepas kematian aku esok. Ya. Maknanya selagi orang tu hidup, maknanya boleh duduklah. Begitulah, ya. Tapi ada isu juga tuan-tuan, ya. Kalau dah tuan ni berpindah tangan, masalah pula. Waris-waris tiba-tiba jual, kan. Syarat-syarat tu lah yang masalah undang-undang lah tuan-tuan. Kita ni ada dua undang-undang. Undang-undang sivil dan undang-undang syariah.
Ha, ni saya nak beritahu tuan-tuan. Sebab banyak kali saya beritahu tuan-tuan, banyak kekeliruan berlaku. Yang bila kita buat wasiat ni, yang banyak berlaku kekeliruan, ya. Allah lekat pula dah. Kita pakai pen hitam ni, boleh nampak. Kalau pakai biru tak nampak. Muslimat nampak? Muslimat nampak? Dia ada dua benda tuan-tuan. Yang pertama kita kena faham ni. Yang saya kata tadi, pentadbiran harta pusaka. Yang pentadbiran harta pusaka ni, kalau kita urus harta pusaka di mana? Di civil. Ha. Itu yang saya kata tadi, wasiat dia panggil apa? Wisoyah. Ha? Wisoyah ni maknanya kita lantik pentadbir. Ya? Pentadbir, kita lantik wasi, ha, lantik pemegang amanah. Ya? Ha. Sebab di bawah undang-undang, ya, bila kita buat permohonan, lebih-lebih lagi harta yang dia 2 juta ke atas. Ya, 2 juta ke atas, kita kena buat permohonan di Mahkamah Tinggi Sivil. Ha, ini 2 juta ke atas. 2 juta. Kita ada harta 2 juta dan ke atas. Ya, bila kita ada harta 2 juta dan ke atas, maknanya permohonan kena di Mahkamah Tinggi Sivil. Ya, mesti ada yang dipanggil pentadbir ataupun kita kena lantik wasi dan lantik pemegang amanah. Eh? Ini urusan pusaka. Eh? Ini wasiat yang dipanggil wasiat melantik pentadbir. Ha, itu di bawah undang-undang sivil. Yang kita bincang pada hari ini dipanggil di bawah undang-undang syariah. Eh? Ini wasiat dipanggil wasiah. Eh? Apa dia wasiah ni? Dia wasiah ni kita buat pembahagian ataupun nak wariskan harta, ya. Ini yang kita bincang, ya. Maknanya kalau kita wariskan harta, maknanya dia kena, tuan-tuan dan puan kena ingat, ya. Wariskan harta, saya kata semasa hidup dan selepas mati. Oh, ini saya kena ulang-ulang, itu ramai muslimat tak datang nak. Jadi kita buat wasiat masa hidup, buat wasiat, ya. Wasiat dipanggil wasiat pembahagian harta ataupun kita nak wariskan harta, ya. Ha, kalau kita buat wasiat kepada waris, ingat tak saya kata itu wasiat kepada waris tidak sah, ya. Faham, ya? Tapi kalau waris-waris, kesemua waris setuju lepas mati, ya, wasiat tersebut boleh berlaksana. Faham, ya? Ha, ni saya nak ulang banyak-banyak kali ni supaya orang kita masih lagi tak faham ini, ya. Tapi kalau dia buat wasiat kepada bukan waris, bukan waris, mana sah lah. Bukan waris sah, maknanya wajib laksana. Ya? Mana kalau dia buat wasiat kepada bukan waris, tuan-tuan, yes, walaupun buat wasiat ini adalah sunat, ya? Buat wasiat sunat. Tapi kalau orang ni wasiat kepada bukan waris dan had dia 1/3, tak lebih pada 1/3, mana dia wajib laksana, ya. Siapa bukan waris? Ha, ingat tak siapa bukan waris? Anak angkat, cucu, kan? Cucu kita di bawah anak apa? Anak kita, kan? Cucu, anak dua anak kita, ha? Yang bukan waris jadi yang waris, kan? Ataupun adik beradik, ya? Ataupun anak tiri, ha? Anak susuan, ha? Tak? Anak tak sataraf, ya? Ha? Orang lain selain pada waris kita, walaupun buat wasiat itu sunat, wajib dilaksanakan. Ha, maknanya kalau berlaku kematian kena bawa, ya, kalau ada pertikaian kena bawa mahkamah syariah. Bila selesai mahkamah syariah baru bawa ke mahkamah sivil ataupun kita ada satu lagi di mana, 1-2 pejabat pusaka kecil, ya, pejabat pusaka kecil. Yang ketiganya amanah raya. Amanah raya berhad. Nah, ini semua orang tahu, kan, amanah raya berhad, kan? Eh? Ha, nanti kita bincang detail lah ini, ya. Cuma saya tak mutah yang ini dulu. Ya, yang apa kita bincang kena faham ini dulu. Wasiat ni tuan-tuan, ya, yang kita bincang ni. Maknanya kita boleh wasiat, saya kata tadi, wasiat ke, bukan saja rumah, kita boleh juga wasiat apa kata manfaat daripada rumah tu, hasil daripada rumah. Contoh nak jual rumah tu lepas mati, kita kata jual rumah saya ni dan bagi kepada orang ni. Nah, contohlah. Ha, boleh juga semikian. Ataupun kita kata
rumah ni boleh diduduki oleh anak angkat saya selagi ada umur dia, contoh lah. Ha, boleh, tapi pemilikan itu jatuh kepada, hak rumah itu jatuh kepada waris, faham ya? Ha, sebab dia dari segi faraidnya dapat kepada waris, tapi wasiat kita buat, wasiat hanyalah duduk rumah saja, contoh eh? Ha, anak angkat boleh duduk rumah, kita kata dalam wasiat tu, wasiat tersebut wajib laksana. Ada soalan nak sekat? Ada soalan? Saya nak fahamkan supaya ni kita faham ya, ramai orang kita keliru. Ha, dia kata ayah dia wasiat kepada dia. Rumah ni ayah dah wasiat kepada dia, dia kata. Saya kata, dia kata saya ni apa ni dapat wasiat tu. Saya tu siapa? Anak kandung. Anak kandung tak sah lah. Sebab kita ada tuan-tuan, apa-apa rujukan di Selangor ni kita ada enactment, ya. Yeah? Enactment wasiat, ya. Yeah? Orang Islam Selangor, ya. Yeah? Kita ada enactment wasiat ni, ya? 1999 dan 2016 merujukkan semua di situ. Maknanya apa yang kita bincang pada hari ini, ya, termaktub dalam undang-undang, itulah pun diundang-undangkan di Selangor ni, ya? Makna apa-apa pertikaian, ya? Kalau wasiat tersebut disetujui oleh waris, mudah, ya? Kalau tak setuju walaupun dia buat ini, ya? Contohnya, kita betul buat dah, betul juga buat tak? Tapi ada waris yang cabar. Buat wasiat tuan-tuan. Walaupun betul. Saya buat wasiat kepada anak angkat dan tidak lebih daripada 1/3. Tapi waris-waris cabar. Wasiat tersebut mestilah disahkan di mahkamah tinggi syariah. Faham tuan-tuan? Apa lagi kalau yang wasiat kepada waris ni? Kalau cabar, mana batal lah. Batal. Tapi kalau setuju, walaupun wasiat kepada waris, walaupun lebih pada 1/3 tak? Contoh saya bagi pada anak angkat saya, tapi nilai yang wasiat tu lebih 1/3 pun batal juga. Yang bahayanya sebab kita buat rumah tu, rumah saya wasiatkan, masa saya buat wasiat tu nilai dia mungkin 100,000 kan, tapi masa selepas kematian saya nilai dia mungkin dah lebih tak? Lebih banyak ke tempat tak? Contoh di Taman Melati tuan-tuan ni, masa kawan saya beli apartmen masa tu baru 14,000 je. Sekarang 200,000. Maknanya kalau selepas kematian ni nilai 200,000 tu kalau lebih daripada 1/3 pun boleh terbatal, kecuali kalau waris-waris setuju. Siapa, macam mana pula waris-waris pula? Waris-waris mestilah 18 tahun dan ke atas. Mestilah waris-waris yang boleh buat keputusan pada diri dia. Tak? Kalau ada waris-waris yang bawah 18 pun tak boleh juga. Itu jaga-jaga tu. Persetujuan pun mestilah waris-waris ke semua waris yang dipanggil waris yang boleh buat keputusan. Mana 18 tahun dan ke atas, ataupun dia bukan OKU, ataupun dia bukan ada yang apa orang kata, yang tak boleh buat keputusan dari segi undang-undang. Orang yang bankrupt contoh. Itu masalah juga kalau ada orang yang bankrupt ataupun yang pulih. Ada soalan tak setakat ni? Ya, sebelum saya pergi lanjut, ya. Jadi ini isu-isu begini lah tuan-tuan kena faham, ya. Nanti kita bincang ni, ya. Ini nanti kejap lagi. Cuma yang kena faham ini dulu. Mana yang ini pun banyak orang kita tak faham lagi ni, ya. Memang benarlah tuan-tuan, ya. Mula-mula turun ayat Quran, saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 180 tu, ingat tak, ya? Masa tu ketika itu wajib wasiat kepada ibu bapa dan kerabat. Mana tu waris-waris lah. Tapi setelah turunnya ayat-ayat mawaris yang seperti saya baca hadis tadi tu, ayat 11, ayat 12, ayat 176, waris-waris tidak berhak lagi terhadap wasiat. Jelas ya? Itu pun banyak kali saya nak beritahu tu supaya kita faham, jangan lagi ada timbul-timbul isu-isu begini lagi, ya. Okey. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu tuan-tuan, ya, orang yang dinamakan waris, ini pun saya kena beritahu juga ni. Sebab yang dikatakan waris, ya. Mula-mula dia waris. Macam mana saya kata tadi, ya? Contoh-contoh, ya. Contoh. Saya ada anak anak lelaki, ya. Anak perempuan, anak lelaki, ya. Okay, macam inilah saya buat dua dulu. Dua anak lelaki, ya. Dua anak lelaki. Anak lelaki satu, anak lelaki dua, ya. Saya ada cucu di bawah anak lelaki saya, ya.
Dalam keadaan ni, tuan-tuan, yang ini dikatakan bukan waris. Kalau ini bapa, ini cucu, cucu lelaki, cucu perempuan. Dalam keadaan ini, dia bukan waris. Contohnya yang ini kita boleh buat wasiat kepada cucu. Bukan waris. Yang bagi dua lah, satu sudah. Nanti complicated. Dalam keadaan ini, dia bukan waris. Dia bukan waris. Tiba-tiba anak lelaki saya meninggal. Ada jadi waris Ini jadi waris. Ini keadaan pertama. Ini keadaan pertama. Dia jadi waris. Jadi keadaan kedua. Ayah. Macam mana saya nak buat? Yang bukan waris, yang waris tiba-tiba jadi bukan waris. Macam mana? Ya, anak lelaki juga. Maknanya, mana terhalang? Saya dah lupa dah. Sekejap, saya dah lucu dah. Okey, contoh senang balik pagi pada isteri. Isteri. Isteri dalam keadaan ini dia waris kan? Suami, isteri. Dia wasiat kepada isteri dia. Wasiat kepada isteri. Ini keadaan ini waris. Kalau ikut kan? Waris. Tidak sah kan? Tiba-tiba berlaku perceraian. Contohlah. Minta-mintalah. Na'udzubillah. Berlaku perceraian. Jadi isteri jadi bukan waris. Jadi wasiat tadi sah. Nampak beza dia? Tak. Yang sini bukan waris. Tiba-tiba meninggal anaknya dia waris. Ini jadi tak sah. Mula-mula sah jadi tak sah. Ini mula-mula tak sah jadi sah. Ada beberapa keadaan lagi lah. Contoh-contoh lain lagi. Banyak juga disebut sini lah. Saya tak sempat nak bincang dengan tuan-tuan. Masa agak singkat lah. Jadi tuan-tuan tengok. Maknanya kalau macam mana pun. Kalau waris-waris setuju. Walaupun kepada waris. Maknanya wasiat tersebut sah. Selepas persetujuan selepas mati bukan semasa hidup tuan-tuan Contohnya dia buat wasiat semasa hidup panggil anak-anak semua. Saya ada 4 orang anak tak? Saya buat wasiat kepada anak-anak semua. Contohlah masa hidup anak-anak setuju. Setuju. Buat pula ada kes dia buat akuan bersumpah. Akuan bersumpah tuan-tuan. Tapi selepas saya mati salah seorang anak cabar wasiat yang saya buat masa hidup tu. Persetujuan masa hidup tidak terguna pakai. Wasiat persetujuan selepas mati saja yang terguna pakai. Kalau wasiat tersebut tidak mengikut hukum lah tuan-tuan mana kalau tadi yang kepada bukan waris tadi sah lah. Dengan syarat dia misilah tidak lebih daripada 1/3. Okey, kita tengok pula apa yang boleh membatalkan wasiat Hukum pembatalan atau penarikan balik wasiat. Wasiat boleh terbatal sekiranya salah satu daripada rukun wasiat tidak dipenuhi. Kita dah bincang dah apa rukun-rukun wasiat. Ada 4 rukun. Yang pertamanya pemberi, penerima, harta yang diwasiatkan dan juga ada sirah ataupun mesti ada bukti yang dia orang buat wasiat. Iaitu ada ijab wasiat tersebut. Salah satu daripada rukun wasiat tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat sah wasiat tersebut. Ia juga boleh dibatalkan atau ditarik balik oleh pewasiat selama mana akad tersebut tidak berkuat kuasa. Maknanya selagi dihidup, boleh batalkan lah. Orang yang hidup ni, dia nak pindah, boleh pindah anytime. Tak perlu bagi tahu orang menerima wasiat pun. Contoh dia wasiat kepada anak angkat dia. Tiba-tiba dia tukar fikiran nak dibatalkan wasiat. Batal lah wasiat tersebut. Dia boleh tarik balik. Tapi hibah tak boleh tarik balik tuan-tuan. Hibah perempuan hanya boleh ditarik balik kepada anak dan cucu ke bawah. Kepada orang lain tak boleh tarik balik. Masa berkuat kuasa suatu wasiat itu ialah selepas selepas berlakunya kematian pewasiat atau setelah berlakunya kabul daripada penerima wasiat menurut pandangan jumhur fuqaha. Maknanya ada penerimaan wasiat selepas berlaku kematian. Namun bagi wasiat yang dibuat kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan ataupun pada badan-badan kebajikan, wasiat hanya berkuat kuasa selepas kematian pewasiat tanpa menunggu kabul daripada penerima. Maknanya kalau kita contohnya bagi pusat tahfiz, tak perlu ada kabul lah. Contohlah, tak ada orang yang wasiat pada pusat tahfiz, maknanya terus laksana. Tapi kalau kepada individu,
ya, wasiat tersebut hanyalah berlaku setelah adanya qabul atau penerimaan ya, orang tersebut ya. Pembatalan atau penarikan balik wasiat boleh berlaku dilakukan oleh pewasiat dengan lafaz pembatalan atau penarikan balik, seperti saya batalkan wasiat ini atau saya tarik wasiat ini ataupun dibuat wasiat lain. Ha, contohnya mula-mula dibuat wasiat, tiba-tiba dibuat wasiat lain ya, secara automatik wasiat yang mula-mula terbatal lah. Eh? Ha, begitu. Itu undang-undang tuan. Ha. Tapi kalau ada apa-apa dispute, ha, bawa mahkamah lah. Ha. Wasiat juga terbatal dengan tindakan-tindakan yang dibuat oleh pewasiat yang menunjukkan bahawa dia menarik balik wasiat tersebut, seperti pewasiat menjual, menghibah atau menghadiahkan harta yang telah diwasiatkan. Maknanya mula-mula diwasiat kepada anak angkat tak? Tiba-tiba dia buat hibah, contoh. Buat hibah kepada orang lain. Ya? Mula-mula dia bagi anak angkat melalui wasiat, tiba-tiba dia buat hibah. Ataupun dia jual harta tersebut. Batal lah. Yang dibuat wasiat ni dia boleh pindah anytime, anywhere lah. Tanpa pengetahuan ataupun persetujuan orang yang menerima wasiat tersebut. Dia lain hibah ya. Hibah, contohnya saya hibah kepada isteri saya kan, saya tak boleh batal walaupun belum pindah milik ya. Dari segi undang-undangnya tidak boleh, dari segi hukumnya tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan isteri saya. Contoh tak, saya tiba-tiba nak jual rumah nak pakai duit contoh. Tak boleh lah. Tapi sebabnya sekarang ni ramai yang buat hibah melalui dokumen kan, hibah bersyarat tanpa pindah milik. Dia buat senyap-senyap. Kalau berlaku pertikaian, bawa mahkamah lah tuan-tuan. Contohnya dia jual juga. Jadi isteri tadi boleh bawa ke mahkamah. Selain daripada itu, wasiat juga terbatal dan kira sebagai penarikan balik wasiat yang telah dibuat sekiranya pewasiat berwasiat supaya harta yang telah diwasiatkan sebelum ini dijual atau diberikan kepada orang lain. Nah, itu dah tadi lah. Maknanya justru wasiat kedua kata harta yang sama membatalkan wasiat yang pertama. Maknanya mana kalau kita buat wasiat yang kedua, batallah wasiat pertama ya. Apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan wasiat terbatal tuan-tuan ya? Yang pertamanya gila yang berterusan. Oh, ni. Masa dia hidup, masa dia buat wasiat tu, dia tak ada gila. Tapi tiba-tiba dia gila. Dengar tuan-tuan ya. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, wasiat terbatal apabila pewasiat gila selepas membuat wasiat sama ada gilanya itu berlarutan hingga kematiannya ataupun tidak. Maknanya lepas dia buat wasiat tiba-tiba gila. Boleh terbatal wasiat. Saya kata boleh ya tuan-tuan ya. Tak seperti terbatal, tapi kalau waris-waris setuju tak ada masalah lah tuan-tuan ya. Golongan ini berpendapat disyaratkan akad wasiatnya. Maknanya pewasiat adalah seorang yang berakad dan syarat tersebut adalah kekal hingga berkuat kuasanya wasiat. Oh, maknanya daripada dia buat tu sampai pelaksana tu, mana sampai dia mati, mana dia tak gila lah. Kalau dia berlaku gila, mana boleh terbatal ya. Tempoh pewasiat menjadi gila yang boleh menyebabkan terbatalnya wasiat, macam-macam lah, ada disebut sebulan atau lebih. Ada pandangan yang tentu lah tuan-tuan, ada menurut setahun. Namun begitu ya, ada kata ya, ada juga kata yang tidak terbatal kerana dia diumpamakan sebagai orang yang pitam. Maknanya dia ada juga yang mengatakan tidak batal ya. Sekiranya gila itu tidak berlarutan, dia tak batal. Contoh jalan jangka tertentu kan, contoh dia gila sebulan je, maknanya dia tak terbatal. Itu ada khilaf di situ lah. Saya kata tadi, kalau ada berlaku dispute, wasiat tersebut disahkan oleh mahkamah ataupun persetujuan waris-waris selepas berlakunya kematian ataupun ketika wasiat tidak dilaksanakan. Ya? Keduanya, apa yang sebab boleh menyebabkan terbatalnya wasiat? Kematian penerima wasiat sebelum pewasiat. Maknanya, kalau orang yang menerima itu mati dulu, contohnya saya wasiat kepada anak angkat, tiba-tiba anak angkat mati dulu, batal wasiat tersebut. Ya? Batal wasiat. Yang ketiganya, barang yang diwasiat binasa atau berosak. Wasiatkan rumah tadi kan, anak angkat sebab duduk rumah, tiba-tiba kena banjir tak? Banjir baru ni kan, batal lah wasiat tersebut. Rumah dah tak ada. Batal lah wasiat tersebut ya? Jangan keringkan. Yang keempatnya, penerima wasiat menolak wasiat yang diberikan. Oh, ada juga orang tolak wasiat ya. Maknanya kalau orang ni tolak wasiat tersebut ya, contohnya berlaku kematian ya, tak ada qabul lah. Tadi individu tadi kan, dia tolak. Tapi kalau tak disebut lah sini ya, sama ada macam pusat tahfiz ke tolak tak pernah lah. Badan-badan tu dia tak rasanya terlaksana. Sebab saya kata tadi berlaku sejak kematian dia dah terlaksana. Tapi kalau individu dia mesti ada qabul ya, baru terima wasiat. Kalau dia tak terima, maknanya tolaklah wasiat tersebut, batal lah wasiat tersebut ya. Yang kelimanya, penerima wasiat pembunuh wasiat. Kita dah bincang sebelum ni kan di sini. Al-Qatilu. Al-Qatilu ni orang yang membunuh. Al-Qatilu
la yaris, maknanya apa tu? Orang yang membunuh tidak boleh mewarisi harta. Eh? Sama juga orang yang menerima wasiat, kalau dibunuh pembunuh wasiat, pembuat wasiat ni atau pewasiat, batal wasiat tersebut. Tapi hibah, hibah satu persoalan lah, hibah dah beri tak? Dia dah beri, tiba-tiba dibunuh ayah angkat dia tak? Contohnya, itu maknanya dari segi itu, itu kalau ikut wasiat, hibah dah laksana dah, laksana dah, tapi wasiat tidak laksana lagi. Eh? Maknanya batal wasiat tersebut. Ya? Tak sabar dapat. Ya? Yang seterusnya murtad, yang keenamnya murtad. So, wasiat seorang yang murtad adalah mauqufah sehingga dia kembali kepada Islam. Maknanya ketika dia murtad tu, selagi dia tak kembali kepada Islam, batal. Batal. Mana-mana orang menerima wasiat, orang yang apa ni? Dalam maknanya kalau dia buat wasiat tu tiba-tiba dia murtad, batal wasiat dia. Ya? Sekiranya dia meninggal dalam keadaan murtad ada, atau dihukum bunuh kerana kemurtad, kemurtadannya, maka wasiatnya terbatal. Eh? Tapi kalau dia kembali kepada Islam, tak ada masalah lah. Ini pun sama juga dari segi hal rumah tangga, tak suami isteri, kalau orang ni murtad, itu jaga-jaga tuan-tuan. Ya? Boleh terfasah selagi dia tak kembali kepada kepada Islam. Itu sebab jaga-jaga ya. Bab-bab syirik ni pun jaga-jaga juga. Ini sangat bahaya tuan-tuan ya. Hubungan suami isteri ni itu bukan bidang saya lah. Saya tak banyak bincang lah. Tapi kita berhati-hati ya. Yang seterusnya, harta yang diwasiat bukan pemilik wasiat. Oh, ada juga eh. Wasiat terbatal sekiranya pewasiat mewasiatkan suatu barang yang tertentu yang bukan miliknya. Tak. Tanah TOL. Bukan milik dia lah. Satu lagi tanah Lok Lidi yang kita bincang sebelum tuan ya. Lok Lidi kan. Belum lagi boleh masuk nama dalam geran kan. Itu pun jaga-jaga kan. Macam mana kita nak wasiat? No. Ni buat hibah, buat wasiat. Rumah dah buat dah. Ataupun tanah kongsi nama ramai-ramai. Tuan-tuan, ini pun masalah juga kita nak laksanakan wasiat ataupun hibah ni ya? Ataupun nak wariskan harta. Faraid tak? Tuan-tuan ni kena faham ya. Ramai orang tak faham. Dia bila contohnya dalam satu ekor ada dua nama. Setengah-setengah tak? Ini pun saya selalu duduk bagi tahu orang. Eh? Orang kita ni masih lagi. Ya? Mana tadi? Yang wanita. Contoh dia dia ada tanah tu satu ekar. Eh? Satu ekar contoh. Eh? A ada setengah. B ada setengah. Eh? Betul? Boleh tak dia kata, eh ini hak aku, ini hakmu. Boleh tak? Dari segi undang-undang tanah tak boleh. Sebabnya dia cuma share. Eh? Dia panggil undivided share. Share yang tidak boleh dipecah. Kan? Contoh macam mana contoh? Contohnya tiba-tiba kerajaan ambil jalan buat besar. Nak jalan? Buat jalan sini. Adakah dibayar kepada A saja? Nah, tak. Dia bayar pada A setengah, kepada B setengah. Sebabnya setengah ni setengah daripada keseluruhan. Itu maksud dia. Yang maksud saya, contohnya si B ni buat rumah di sini ya, si A buat rumah di sini tak? Buat rumah tak? Ha? Dari segi undang-undangnya tidak sah. Eh? Tidak sah. Dapat permohonan lah, buat permohonan lah. Buat permohonan dapat kelulusan lah. Tuan-tuan kalau lulus, mana sah lah. Masalahnya begini berlaku tuan-tuan ya. Jadi kalau kita contohnya wasiat atau hibah dalam keadaan-keadaan macam ni, inilah yang boleh jadi pertikaian juga ya. Saya ada satu kes tu hari. Dia buat rumah, satu rumah dia pecah dua. Dia buat macam semi D lah, dia buat semi D kan. Buat semi D, buat separuh gitu kan. Separuh sini kan. Dalam satu tanah. Jadi yang sebelah sini dia buat hibah kepada orang lain, sebelah sini hibah kepada orang lain. Berlaku pertikaian pula. Sebelah besar, sebelah kecil. Masalah juga. Yeah. Sebabnya kena hati-hati jugalah buat-buat hibah ke bawah siap. Biar benda tu betul clear tuan-tuan. Betul-betul ada separation. Betul-betul dia boleh pindah milik. Itu maksud saya. Yeah. Boleh dipindah milik. Jangan tak boleh dipindah milik. Payah tuan-tuan. Yeah. Banyak sangat kek-kek macam ni kita nak bantu pun susah. Yeah. Sebabnya tuan-tuan kan... Wasiatnya sah dari segi hukumnya, tapi pelaksanaan dari segi undang-undang. Begitu juga saya kata, saya wasiatkan contohnya tanah rezeki Melayu kepada bukan Melayu. Tak. Dari segi hukumnya sah. Dari segi pelaksanaan dia, masalah. Sama juga saya wasiatkan tanah freehold kepada
orang luar negara contoh. Ada syarat-syarat tertentu. Mestilah nilai dia lebih 1 juta. Contohlah, sebab kita ada undang-undang yang wajib di, yang mesti dipatuhi. Baru walaupun wasiat itu sah dari segi hukum, tapi tidak sah dari segi undang-undang. Sebab kita ada kanun tanah negara. Tanah felda. Tanah felda. Macam mana? Boleh tak diwasiat tanah felda? Boleh. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Tak. Benda-benda gini kena tertakluk kepada kalau felda, tertakluk kepada felda lah. Felda dapat kelulusan felda pula. Okey. Yang seterusnya, boleh terbatal wasiat tidak diketahui siapa penerima wasiat. Itu sebab saya kata tadi, kalau kita nak buat wasiat kepada individu, namakan individu tersebut dan letak IC number dia. Kalau kepada pusat tahfiz ataupun kepada badan-badan tertentu, tak perlu. Masjid tu boleh buat general, tak apa. Tapi kalau individu, kita namakan individu. Wasiat seterusnya, wasiat bertujuan maksiat. Ini batal lah tuan-tuan ya. Ini semua faham lah wasiat. Ataupun tuan-tuan, itu sebabnya wasiat. Kita dah bincang sebelum ni, harta tersebut tidak patuh syariah. Kan kita bincang sebelum ni, salah satu rukun kan, harta tersebut mestilah patuh ataupun halal. Yang menjadi persoalannya, kita bincang sebelum ni, rumah tak rumah? Rumah. Orang ni beli hasil rasuah contohnya. Contohlah. Macam mana keadaan ni? Dari segi hukumnya, rumah tersebut walaupun airnya halal, tetapi punca dia tidak halal. Kalau ikut hukumnya, batal wasiat. Tidak, harta tersebut tidak boleh difaraidkan. Kita dah bincang sebelum ni, ada fatwa saya dah sebut sebelum ni. Dia ada satu kompilasi tuan-tuan. Nanti kalau boleh, saya dah scan dah benda pun. Saya cuba, tuan-tuan boleh baca nanti. Sebab saya jumpa ni dekat satu surau tadi. Tak nampak dah dekat mana dah. Kompilasi pandangan hukum muzakarah jawatan kuasa fatwa majlis kebangsaan apa ni, majlis fatwa kebangsaan mengenai isu-isu pewarisan. Banyak fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan supaya kita cakna mengenai hukum ya. Itu maknanya kalau harta yang tidak patuh syariah, mana tidak boleh diwasiatkan ataupun wasiat yang bertujuan maksiat. Waktu maksiat tak boleh lah. Penerima wasiat adalah waris. Tadi kita bincang, penerima wasiat kalau dia waris, batal. Kecuali mendapat persetujuan waris-waris. Itu saya ulang-ulang banyak kali. Yang seterusnya, kadar wasiat melebihi 1/3 daripada harta yang ditinggalkan. Ini pun satu hal juga. Dia tuan-tuan, 1/3 ni dikira bukan daripada keseluruhan. Itu sebab saya dah baca satu ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Dan ayat 11 surat Nisa tu sebut dua kali. Selesaikan wasiat, tinggalkan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan bayar hutang si mati. Namun fuqaha berpandangan selesaikan hutang si mati dulu. Sebab itu hak si mati yang lebih afdal kita selesaikan dulu. Pertamanya jenazah dia, yang kedua hutang dia. Hutang kepada Allah, hutang kepada sama manusia, baru kita laksanakan wasiat dia. Maknanya kalau kita ada harta atau pusaka dengan si mati ni, tuan-tuan kena ingat ya, perempuan kena ingat ya. Kalau contohnya harta dia 500 ribu, contoh-contoh ya. Jumlah semua 500 ribu, bukannya 1/3 daripada 500 ribu. Kena faham ya? Kena tolak dia hutang dia dulu. Dengan kos jenazah lah kalau ada kos jenazah ya. Contohnya lah hutang dia 200 ribu contoh lah, semua sekali tak. Tinggal 300 ribu. Wasiat maknanya daripada 300 ribu tersebut, bukan 500 ribu. Itu panduan asas lah tuan-tuan. Namun mahkamah lah yang tentukan tak? Saya bagi panduan asas saja. Tapi kalau ada pertikaian, 1/3 ni pun boleh menjadi pertikaian juga. 1/3 ni macam mana nak kira? Asas dia begitulah. Tolak dulu hutang si mati. Maknanya yang bahagian yang tinggal tu saja. Sama juga atas pencarian. Nanti kita bincang macam mana nak tuntut atas pencarian. Bukan atas pencarian daripada keseluruhan. Setelah tolak hutang dan juga penanggungan si mati, baru kita boleh tuntut atas pencarian daripada baki. Begitu ya. Nanti itu bincang atas pencarian kemudianlah. Tadi tak sempat kita bincang benda ni. Yang seterusnya, tidak berlaku syarat yang dikaitkan dengan wasiat. Tadi kalau tidak berlaku syarat, contoh tadi kan, dia kata kalau aku jadi menteri baru wasiat ni boleh laksana. Contohlah. Tiba-tiba tak jadi menteri tak. Ada yang lompat parti tak. Tak jadi menteri tak boleh lah. Tak, ini disebut dah ni, saya baca je. Tadi kan
syarat tu disebutlah ni. Saya bukan apa, saya baca je. Okey, yang seterusnya, tiada keahlian untuk berwasiat. Yalah, mana tadi orang yang kalau pada masa ketika wasiat berwasiat siapa tu, masa dia nak wasiat tu, dia contohnya dia dah gila dah. Memang tak boleh lah, ya. Kanak-kanak yang belum mewaris ataupun dalam keadaan paksaan. Under duress, kan? Anak angkat ni letak pisau kat yang angkat. Mu buat wasiat kaku, dia kata. Tapi macam mana nak bukti, tuan-tuan? Wasiat dah tulis dah. Saksi pun sign tak? Saksi pun juga kena ugut juga. Susah nak bukti dah. Dah masuk waktu dah, ya. Kita tanya. Ada soalan tak? Ada soalan? Macam biasa, kalau ada soalan, 012-315-3150. Mungkin tak sempat. Nanti kalau masa kesempatan, saya jawablah. Mana-mana yang ada soalan, ya. 012-315-3150. Sebarang soalan lah. Wasiat, hibah, faraid, ya. Macam mana nak urus pusaka, nak panggil saya, nak datang ke rumah, nak pakai Google Meet, nak pakai Zoom, nak panggil keluarga macam baru-baru ni. Saya keluarga daripada Kelantan, Pahang, mana lagi? Tu lagi, jadi dia kumpul dalam Google Meet. Saya jadi orang tengah, contoh, kan? Boleh buat macam tu, eh? Kita boleh bincang macam mana nak uruskan pusaka, eh? Macam baru ni, dia ayah dia ada tinggalkan hibah, ada tinggalkan wasiat. Tapi ada masalah, walaupun ada hibah, ada wasiat. Ada pula mak muda, itu satu hal lah. Ada mak muda ni biasalah. Tuan-tuan nampaknya. Jadi, kalau ada soalan, terus WhatsApp ataupun SMS kepada saya. InsyaAllah, ya, bulan depan kita akan bincang apa yang dikatakan wasiat wajibah. Ya. Tuan-tuan, ya, apa yang kita bincang ni, tuan-tuan, ya, saya cuba nak kaitkan dari segi hukum, undang-undang dan juga macam mana amalan dia supaya kita faham. Ya. Kalau kita bincang buat hukum saja, pening juga kita. Masa besok nak urus pusaka, tak tahu nak urus macam mana, kan? Ini saya cuba buat sikit amalan dia macam mana supaya kita faham, ya. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak, masa pun dah habis dah. Jadi segala kesilapan dan kelemahan daripada saya, ya, segala kebenaran daripada Allah SWT yang kita kongsikan bersama-sama dan ambil ibrah, tuan-tuan dan puan, ya. Sebab kes ni sangat teknikal sebenarnya, saya faham. Bukan senang nak faham tak? Teknikal, memang teknikal. Kita bincang perlahan-lahan. Kalau rasa-rasa tak puas hati, bulan depan kita bincang lagi. Mana tak payah tanya saya bulan depan ataupun tanya melalui apa ni, handphone ataupun SMS atau WhatsApp pun saya, ya. InsyaAllah saya cuba selesaikan apa ni isu yang dibincangkan, ya. Jadi dengan itu saya sudahin dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.